Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Nama selebriti terkenal era Fazira menjadi sorotan apabila tular di Facebook beberapa keping foto dirinya bersama seorang lelaki yang lengkap berpakaian pengantin berwarna kelabu tersebar. Susulan itu netizen mendakwa aktris yang diberi julukan primadona film Melayu itu sudah berkahwin dengan seorang lelaki bergelar jutawan. Bagaimanapun pengurus era yaitu Firdaus menafikan berita tersebut, sebaliknya gambar berkenaan merupakan salah satu babak dalam sebuah telefilm. Berita palsu, tak betul sama sekali, gambar yang tular itu ialah babak lakonan era dalam sebuah telefilm yang akan ditayangkan tidak lama lagi, ujarnya. Sebelum ini era pernah dikaitkan sudah berkahwin dengan seorang VVIP berstatus menteri. Namun pelakon film pasrah itu menyangkal gosip berkenaan. Untuk rekod era atau nama sebenarnya Fazira Wancik pernah berkahwin dengan pelakon dan pengarah Datu Yusri Abdul Halim pada 2003 sebelum bercerai pada 2006. Pada 2007 era berkahwin buat kali kedua dengan Ungku Imran Zainal Abidin pada 2007 namun bercerai pada 2014. Mereka memiliki seorang anak perempuan Ungku Alisha.